Halo guys, balik lagi dengan gue Nostabanks. Kali ini kita lanjutin lagi City Skylines-nya bersama gue, wali kota kalian. Berarti kali ini kita udah masuk part ke-65 di season Nostakarta. Yang kemungkinan season ini adalah season terakhir gua main City Skylines 1. Kenapa begitu? Ya karena seperti yang kalian tahu ya, gua udah bermain berarti bikin series itu 5 season total. Kalau Nostakarta tamat, ya 5 season. Ya kalian juga pasti udah pada tahu kan, kalau bulan depan berarti ya tanpa terasa. Sebulan lagi City Skylines 2 bakal rilis dan sepertinya emang udah waktunya kali ya. Pasti gue sih ada rasa kangennya ke depannya kalau misalkan udah selesai main ini game ya. Udah City Skylines 2 aja nanti ya. Tapi notice gue setelah gue lihat kan udah banyak dari channel YouTube-nya City Skylines juga kan udah cukup banyak kan nanti yang bakal ada di City Skylines 2, fitur-fitur segala macamnya kan udah mulai banyak di spill kan video-video dari City Skylines channel resminya. Yang paling gue notice itu satu sih, performance. Semoga performance-nya juga oke ya. Biar playable, mainnya juga asik gitu kan. Kalau nge-lag banget sih nggak tahu ya, lihat nanti deh. Oke, itu pembukaannya cukup panjang ngobrolnya. Dan seperti biasa ya, sebelum lanjut gue mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, aktifin juga loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau Nostabanks upload video. Jangan lupa kasih like-nya guys. By the way, gue pengen tahu deh, kalian nonton channel gue dari kapan? Bang, gue nonton dari season Bojonggede, wah itu legend banget. Bang, gue nonton dari season Nostakarta, dari season Depok, dari season Cibinong. Thank you guys. Dan seperti biasa juga kita bakal baca beberapa komentar. Ini suasana lagi malam, tapi nanti pas bangun-bangunnya, bikin-bikinnya tentu saja siang ya. Ini ada like paling banyak di video part 64 kemarin, yaitu dari Ahmad Zakir. Bikin sirkuit bang. Udah gitu doang ya. Dapat 76 like, mantap kali ya. Sirkuit untuk di Nostakarta belum tahu. Belum tahu bikin apa enggak. Terakhir gue bikin sirkuit itu di Depok ya, yang Formula 1 ya, Formula 1. Enggak tahu di Nostakarta nanti bikin apa enggak ya. Kita lihat nanti ya. Next ada dari Almer Saka. Saran, udah beberapa kali ngasih saran tapi oke. Bikin bandara kargo di dekat industri pertambangan. Bandara kargo sampai sekarang nih, saat ini gue record ini, bandara kargo bikin enggak ya? Duh, malah kepikiran lagi, belum tahu guys. Industri pertambangan dipindahin ke deket desa bang, bikin realistis gitu. Nggak mau ya, gue kasihan sama warga desanya kalau terlalu deket sama pertambangan. Menghirup udaranya biar bersih gitu ya, jangan terlalu deket sama desa guys. Udah paling mantep itu ya, itu adalah kebijakan jangan deket desa ya, pertambangan. Setuju? Tambahin beberapa bandara di deket Nostakarta 1. Bandara terbesar udah dibikin tapi layoutnya nanti bakal gue ubah total. Itu kapan? Nanti. Terus ada perdebatan tentang kereta gantung ya. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang setuju dengan gua, ada yang kurang setuju dengan gua. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi ya namanya hidup ya guys ya. Hidup berdemokrasi di Nostakarta itu seperti itulah ya. Oke lah guys, kita lanjut ya di Nostakarta guys. Nostakarta, kita bikin siang dulu lah. Gelap, woi. Gelap guys. Time of day. Oke. Jam berapa ya mainnya? Setengah 11 sih, asik pencahayaannya. Oh ya, masih berkabut juga ya. Kabutnya dihilangin dulu guys, sabar ya, sabar ya. Biar bikin-bikinnya enak. Oke. Pakai kabut tuh full kalau lagi bikin sinematik gitu. Kalau lagi bikin-bikin dimatiin aja kabutnya. Ya, jadi seperti ini. Ini kabel car yang akhirnya gua ambil jalur tengahnya aja ya. Karena kemarin dia ngasih saran teman kita, dapat like-nya hampir 100. Berarti anggapannya kan banyak yang setuju itu ya. Di gedung DPRD Nostakarta banyak yang setuju guys ya proposal itu ya. Ya udahlah ya, asal jangan dikorupsi aja ya dananya ya. Kali ini jam 3:30 pagi, masih ada waktu 1 jam sebelum subuh. Kemarin kita bikin itu ya, industri udah kelar guys ya. Kita nggak bikin industri-industri lagi, tapi masih bisa diperluas lagi industrinya. Ada yang saran juga, bang itu kapan? Iya ya, kebun binatangnya ya, belum dibersihin ya. Layoutnya, dibersihin nggak tuh, dibenerin. Dilengkapin lebih tepatnya ya. Terus by the way, thank you yang kemarin udah ngasih saran namanya ya. Namanya jadi Pendakian dan Perkemahan Gunung Lapis. GGWP ya. Lupa dari siapa, dari Novail kalau nggak salah ya. Novail GGWP kamu ya, oke. Ya udah, Fauna Park kita benerin dulu deh. Sambil nanti bikin-bikin yang lain. Udah kebuka semua berarti ya? Udah bintang 5? Belum, bintang 4.
Entertainment until next level ya. Cuma kurang dikit doang. Ya udah. Kali ini kita bersihin dulu, bersihin lagi nggak tuh? Kita kelarin. Untuk ini tengahnya mana ini ya? Yang kebuka, yang baru kebuka yang mana ya? Zuresur mudah. Tarsier House. Gua delete ya Tarsier House-nya ya. Tarsier House kita taruh dulu bangunannya. Di mana aja bebas. Kita taruh-taruh bangunan yang belum pernah dibangun dulu. Flamingo. Flamingo itu musuhnya Luffy ya guys ya. Di sini maybe. Taruh dulu. Flamingo. Wah, gajah asli. Cukup besar ternyata. Sea life enclosure. Sea life. Wah, jauh dari laut, enggak bisa dibangun itu. Jerapah. Boleh jerapah. Banyak guys yang kebuka. Monkey Palace. Ya, yeah, monkey guys. Ini yang belum kebuka dua lagi nih, Rhino enclosure and Lion enclosure, oke. Okay. Dua itu lagi. Congratulations, udah level 5 ya, Rhino langsung kebuka, baru dibilangin belum kebuka, langsung kebuka. Rhino sebesar apa Rhino? Wah, cukup besar. Wah. Lion. Lion. Kok enggak ada tempat lagi nih? Tidak ada tempat lagi nih. Tempatnya udah menipis. Ini bisa digeser sih. Di sinilah. Halo Flamingo. Pindah. Tempat kalian udah pindah ya. Pindah. Ya pindah ke sana, pindah. Udah, semuanya udah gue taruh, udah gue place. Masih berantakan bang? Iya masih berantakan guys, sabar. Kita modifikasi ya. Bangunan-bangunan yang kecil, yang besarnya. Sebelah sana satu, sebelah sini satu. Tambahin taman bisa sih. Di sini nih, karena masih ada space. Buat ngisi-ngisi space aja. Begitu. Bisa digeser. Nah ini delete nih. Ini kamu bisa dipojokin. Monkey Palace masuk bisa ya. Kesini bisa sih. Tarsier. Kok ada dua Tarsiernya? Rhino di sini bisa pas. Bisa pas di sini Rhino. Ini Rhino juga ada dua lagi kan. Rhino ada yang double. Selain kita ngebenahin ini, kita juga bakal ngebenahin transportasi. Nambahin transportasi sih, bukan ngebenahin. Flamingo yang dipindahin berarti. Soalnya kan besar ini. Depannya yang mana nih? Begini kali ya? Kita taruh dulu. Nah, ini yang besar ya. Ini besar satu di sini. Tarsier. Duh, Tarsiernya bingung nih, taruh di mana nih? Sini dulu deh. Di sini. Rhino enclosure di sini. Ini delete jalanannya. Lion. Nah, ini nih jerapah. Selurusan ini boleh. Yap, kasih space jaraknya. Jangan terlalu dempet-dempetan. Tinggal disambung-sambungin. Tinggal kita sambung menyambung. Udah, nanti tinggal gua isi tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, pepohonan-pepohonan ya. Oke. Good. Good. Udah guys, nanti tinggal gua detailing lucu. Pakai pepohonan dan lain-lain. Dan episode berapa gua lupa, ada yang ngasih saran, "Bang, Nostakarta 4 untuk transportasi lokalannya di Nostakarta 4 aja, sekitaran Nostakarta 4." Kemarin tuh ada yang ngasih saran untuk bus, tram, dan juga troli. Troli bus. Kayaknya karena bus udah dibikin juga, bus udah dibikin, tram udah ada di Nostakarta 2, troli bus. Troli bus? Iya, troli bus belum dibikin, guys.
kayaknya Trolleybus aja ya. Thank you yang udah ngasih saran kemarin. Lupa gue di episode berapa tuh. Trolleybus ini berarti ya. Trolleybus itu adalah bus yang pakai kabel, bus troli. Trolleybus Depot Nostakarta 4 cukup besar juga ya. Gede ini mah. Nostakarta 4 tanpa terasa kan, Nostakarta 4 besar juga ternyata jadinya. Antara Nostakarta 2 dan Nostakarta 3 di antara itu besarnya. Bus Depot kita taruh di ini, bakal sekeliling ya. Bentar guys ya, gue taruh dulu nih bus depotnya. Bus depot di sini guys. Berarti kita bakal, wah iya jalanannya ya. Jalanannya harus diubah dong. Asli. Harus diubah jalanan-jalanannya. Ini yang berapa sih? 33 jalanannya. 33 pohon di pinggir. Ada nggak? Nggak ada. Adanya pohonnya di tengah. Ya nggak apa-apa juga sih. Trolleybus wire. Six lane ya. Kita butuh six lane. Rutenya nanti pohonnya gue ganti. Ini kurang suka pohonnya. Kalau pakai ini kayak gimana? Ini median ya, ada untuk pesepedanya ya. Kayaknya lebih mantep deh. Ini aja, ada pesepedanya. Oke, rutenya. Wah, gede banget ya Nostakarta 4 ya. Let's go. Ke sini. Enggak ke sini. Ke sini berarti. Bisa kan nyambung? Ya bisa. Sini. Sampai ke perumahan kah? Ya muterin aja sih, gak apa-apa. Ini berarti 4 ya. Ini kan 6. 4, cari yang 4. 4 lane. Oh iya. Sampai sini aja nih muterin nih. Bukan, di sini. Aduh, tapi belakang-belakang juga banyak masyarakatnya ya. Ya udahlah. Lurusin aja. Ayo, let's go. Ini untuk lokalannya ya, pakai Trolleybus. Terus sampai depan kebun binatang ada. Sampai sini. Langsung muter ke sini. Ini biarin aja, langsung ke sini. Yap. Di sini berarti ya. Oke, udah nyambung. Tuh ya, muter set, busnya muter set sekelilingnya. Satu lagi di sini nih. Nostakarta 4A. Wah, ini muternya lebih gede ya. Ya udah kelihatan ya harusnya nih set. Tuh, segitu muterannya. Oke, let's go. Six lane road with median boleh dari sini berarti ya. Yap. Ini udah kelihatan nih. Udah kelihatan nih. Mana tadi? Salah. Gue pengen yang ada untuk jalur pesepedanya. Akhirnya kita punya nih untuk lokalannya nih. Transportasinya. Ya sampai sini karena di sini juga ada stasiun metro. Metro station. Nanti kita di akhir video ya bakal gue bikinin deh video apa? Akhir videonya naik Trolleybus. Merasakan naik Trolleybus. Ini untuk lokalannya ya. Transportasi umum lokalan di Nostakarta 4. Maksudnya lokalan gimana bang? Ya, tersedianya hanya di dalam Nostakarta 4 aja. Khusus.
nggak nyampe Nostakarta 2, Nostakarta 3, enggak. Yap. Gimana? Harusnya sih oke-oke aja ya. Menjangkau banyak wilayah, area-area yang belum ada transportasi umumnya. Tinggal kita kasih ini deh. Trolley bus line. Oh ya, ini belum nyambung ya, harus disambungin dulu guys. Nyambunginnya lewat sini aja nih. Nah, oke, udah nyambung kan? Kabel-kabel ya. Ya iyalah, bus trolley namanya juga. Ya nggak apa-apa, khusus di Nostakarta 4 aja. Biar tiap-tiap kota ada keunikannya masing-masing, transportasi umumnya beda-beda gitu. Kita kasih ini untuk Nostakarta 4 dulu. Nostakarta 4A. Di sini ada stasiun. Create new line, satu di situ. Satu di sini. Sini. Nanti bakal rame di sini guys, ada bangunan juga, cuma belum dibangun sekarang bangunannya. Sini. Ini ada sekolah juga, boleh. Ini depan sekolah berhenti. Ini di sini berhenti. Ini ada penerbangan di sini. Sekolah penerbangan lah anggap. Berhenti di situ. Sini satu. Complete line. Satu lagi arah sebaliknya. Sini. Ini di sini mana tuh? Ini depan stasiun. Di sini complete line. Oke, NK4 berarti itu ya. Trolley bus. Ini NK4A1. Loh, belum di enter, lupa. NK4A2. Ya. Trolley busnya ada pilihannya beda-beda nih, banyak. Banyak ya. 30 kapasitas, 26, 28, 75, 55. Wah, lihat-lihat dulu. Mana trolley. Kayak gini ya. Ya keren sih yang ini trolley busnya. Coba yang lain. Jangan yang ini, coba ya, cari yang lain. Line details. Coba pakai yang kapasitasnya atau bentukannya nih. Gue tertarik nih sama bentukan-bentukan trolley busnya nih, yang ini nih. Kayaknya klasik gitu. Mungkin coba kita lihat. Ayo, mana trolley busnya? Oh iya, klasik coy. Stop. Wey, keren sih yang ini aja. Klasik-klasik gitu, wey. Ini aja ini. Yoi, yang ini juga ganti ya. Yang pakai yang klasik aja nih, kapasitas 26. Keren. Gak tau kenapa, demen aja ngeliatnya. Warna apa guys? Ada yang punya saran gak ganti warnanya? Gue lagi bingung perwarnaannya nih, warna busnya nih. Yang punya saran warna busnya, bisa komentar di bawah ya. Enaknya warna apa? Tuh. Lagi bingung warna apa. Oke, let's go. Oh iya, satu lagi ya, di Nostakarta 4B. Kita bakal kasih juga rute perjalanannya segini. Mengitari. Dari sini aja ya. Satu. Di sini mungkin kasih juga, karena kan nanti ada bangunan-bangunan juga di sini. Di sini boleh. Di sini nggak usah, langsung ke sini. Geser kali ini. Agak maju di sini. No. Di sini ya. Langsung depan ini aja ya. Kebun binatang berhentinya. Yap. Langsung ke daerah perumahan sini satu, sini satu. Sini kasih satu aja, langsung stop di sini. Nice. Kita kasih jalur baru untuk sebaliknya. Sini, ngikutin aja. Sini. 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 Di sini. Di sini. Yep. Satu lagi di sini dan selesai. Untuk NK4B, trolley busnya warna apa ya? Atau bentukannya apa yang klasik juga ya? Yang klasik keren tau tuh.
bedain deh. Mana? Belum keluar ya? Ah ini nih, keluar nih. Line details trolley bus line 3. Oh ya, belum diganti namanya, kita ganti dulu namanya ya. NK4. NK4 B1. NK4 B2. Yang mana ya? Coba yang ini ya. Coba ini dan ini. Seperti apa trolley busnya? Ya, lebih modern sih ya yang ini. Untuk di NK4B ini. Tapi aku lebih demen yang klasik loh nih. Keren loh asetnya ini. Rapi pengerjaannya. Ini kurang nih, kurang rapi nih pengerjaannya nih, asetnya nih. Ganti. Gak mau tahu. Cari yang lain. Ada bus gandeng, mau gak guys? Cobain ya. Bus gandeng ya. Bus yang bergandengan tangan. Bergandengan tangan gak tuh? Kita lihat ya bus gandengnya ya. Wah ini nih kayaknya ini udah mulai keluar nih. Kayak gini. Ah kurang. Kurang. Enggak. Coba yang ini. Kita tes ya. Oh iya, dekat pertigaan ya. Kayaknya gue ubah deh. Agak tengah bang. Jangan dekat pertigaan. Macet. Ngebak. Ini articulated bus-nya seperti ini. Ya boleh sih, asetnya yang ini ya. Cukup rapi juga. Yang ini kurang rapi nih. Kurang rapi yang ini nih. Ganti ini. Let's go. Duh, yang klasik aja deh. Gue demen yang klasik. Kita sambil ngeliat-ngeliat sih trolley bus tuh kayak gimana aja yang tersedia bus-busnya. Oke. Ya sementara gini dulu, nggak apa-apa sih. Tapi setuju kan kalian, kan kayaknya pakai yang klasik aja semuanya. Keren tau yang klasik nih. Tuh. Nanti kita naik ya. Di akhir video aja kita merasakan naik. Nanti ini gua isi pohon-pohonan juga. Wah, ini masih banyak lahan di sini, coy. Bisa di sini. Ini ke sini berapa? 35 ya. Nggak nyampe tengah-tengahnya. Di sini deh. 11, 13, 12. Lumayan nih. Kayak bangunan-bangunan. Nanti diisi-isi. Soalnya banyak bangunan juga yang dari Steam Workshop belum terbangun. Belum gue bangun di Nostakarta. Asli. Masih banyak. Nih banyak yang tinggi-tinggi nih. Tinggi banget ya. Wah, ini skalanya ngaco nih kayaknya nih. Wah, ini bisa jadi bangunan tertinggi nih. Coba tes. Ini sama gunung tinggian mana tuh? Kita tes ya. Bangunannya segini. Sama gunung segini tuh. Mirip-mirip tingginya. Tinggi banget ini bangunan asli. Oh, di jalanannya di sini bisa diisi jalanan. Ada kolam renangnya juga. Oke, cukup bagus sebenarnya. Cuma kalau ini kita pakai bangunan ini adalah bangunan paling tinggi berarti di Nostakarta ya. Coba lihat-lihat lagi nih guys ya, bangunan-bangunan yang ada. Ini dari Steam Workshop ini. Besar-besar bangunannya.
Wah, keren juga. Besar-besar, tinggi-tinggi. Tuh, gue taro-taroin dulu deh, biar kalian tahu tuh bangunan-bangunan yang ada yang udah gue cari. Dari mana tuh bang bangunannya? Dari Steam Workshop, guys. Gitu. Gak banyak sih yang baru dicari baru segini. Wah, nanti gue lihat juga skalanya masih cocok nggak? Kalau skalanya masih bagus ya bisa ditaruh. Kalau dari tinggi, wah ini tinggi banget nih. Ini pucuknya lebih tinggi lagi nih yang ini nih. Lihat. Kalau kita tarik ke sini sama gunung, ya masih masih tinggian pucuknya ya. Gitu guys. Oh kurang bagus ini bangunan yang ini. Kasih nggak ya bangunan-bangunan tinggi ini? Gimana menurut kalian? Kalau dikasih di Nostakarta, nanti gue bikin deh. Kalau bangunan-bangunan kayak gini tuh nanti bikinnya harus detailing. Jadi ada satu area khusus untuk satu bangunan gitu. Kantor-kantor-kantor perkantoran tinggi ya. Dan sepertinya cukup untuk episode kali ini. Ini gue ngasih unjuk aja bangunan yang ada, yang udah gue cari, tapi belum dibangun bangunannya. Ya, kalau gitu, thank you for watching. Semoga Tribur Gaming. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Tidak terasa sebulan lagi Cities Skylines 2 rilis. Kalau nggak pending rilisannya. Harusnya sih nggak pending ya. Orang udah nongol di Steam bulan Oktober. Tanggal 20 berapa? Lupa. Lihat aja di sini nih. Berapa hari lagi tuh? 32 hari lagi rilis Cities Skylines 2-nya. Dan ya kalau gitu segini dulu untuk video kali ini. Trolley bus kita udah nambahin bangunan-bangunan di kebun binatang udah lengkap. Tinggal nanti detailing-detailingnya gue. Sekarang udah mau subuh. Dan ya kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Semoga Tribur Gaming. Kita ketemu di video selanjutnya Cities Skylines dan game-game lainnya juga. Gue juga lagi menjadi kepala sekolah di game Let's School. Udah ada 6 part ya, 6 video. Masih berlanjut gue jadi kepala sekolah. Nambah-nambah profesi gaming ya guys ya. Oke, jaga kesehatan kalian semua. Good game, well, play it.